menurut jadwalnya untuk masyarakat luas, ketersediaan vaksin baru akan ada kira-kira bulan Maret. Dan kalau itu dilaksanakan untuk lebih kurang 3,7 juta penduduk Aceh, dari Green Lane Faisal Wono paling-paling bulan Agustus, insya Allah. Vaksin ini sangat penting untuk kita berikan ke masyarakat, karena vaksin ini sudah melalui penelitian panjang untuk meningkatkan daya tubuh untuk melawan ancaman virus corona. Pada saat bersamaan, kita tetap mengimbau warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan yang terpenting, hikmah dari wabah COVID setahun belakangan adalah kita sangat sadar akan pentingnya hidup bersih, pentingnya setiap saat menjaga kesehatan dan menjaga perilaku kita untuk hidup sehat dan hidup bersih. Tentu semua ini sesuai dengan ajaran, sesuai bahkan sesuai dengan budaya yang Islami. Para ibu sekalian, pada kesempatan ini kami memohon, mengajak para ulama Aceh untuk berkenan mendukung kegiatan pemerintah. Pada dasarnya kegiatan pemerintah ini adalah kegiatan negara, pada dasarnya kegiatan negara adalah kegiatan rakyat. Dan kita mengajak seluruh masyarakat menyukseskan program vaksinasi ini. Dan saya menegaskan, tidak ada unsur paksaan dalam vaksinasi. Tidak ada unsur hukuman apabila menolak vaksinasi. Tapi kalau ada penolakan tanpa argumentasi yang jelas, maka itu juga kemudaratan. Oleh karenanya perlu kami jelaskan, dan tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Faisal, bahwa vaksin yang diberikan adalah vaksin berdasarkan riset yang panjang, namanya vaksin Sinovac, sudah lafaznya sudah diindonesiakan menjadi Sinovac, yang oleh lembaga yang punya otoritas sudah dipastikan halal, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, dan secara konten, secara isi dari vaksin itu sudah dinyatakan aman oleh BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yang memang oleh undang-undang diberi amanah untuk meneliti, mengurai vaksin yang sudah produksi, melihat kembali unsur dan elemen yang membentuknya, apakah memang aman dari sisi kesehatan. Dan ternyata kita menunggu statement dari BPOM, dan akhirnya beberapa waktu yang lalu BPOM juga sudah menjelaskan bahwa secara